Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, keseluruhan barisan soh kepimpinan Masjid Butuh, para imam, para bilal, para ustaz, muslimin, muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Ta'ala dapat kita menyambung kembali kuliah kitab Penawar Hati. Malam ini insyaAllah kita sambung muka surat berapa? 18. Kat mana tu? Qala al-muhammadu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasad mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, perhatikan, sesungguhnya dalam badan seorang itu adalah seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia daging rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Ketahui olehmu, itulah yang dinamakan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masih lagi menyambung mukaddimah kitab Penawar Hati. Belum lagi masuk hadis yang pertama. Mukaddimah tu bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya pendahuluan. Maka hendaklah kita ketahui hati ni raja. Bila raja, dia yang paling berkuasa sebenarnya. Nampak? Sebab tu bila yang berkuasa dia kena molek. Bila yang berkuasa dia kena berjuruh. Kalau dalam bah hak berkuasa sekali, raja dia gebar. Gebar konar kanan, penumpang konar tang kiri, gi kanan ke gi kiri. Penumpang 40 orang belakang bah ekspres. Dreba pusing steering tang kanan. Penumpang mama belakang kata kiri. Bah gi tang ke mana? Gi kanan. Pasal dreba yang berkuasa. Maka dreba kena berjuruh. Biarlah betul perjalanannya. Kalau hok kanan kita nak dreba konar kanan, kalau ke kiri bertujuan kita nak dreba konar kiri. Kalau steering kena steering. Barulah juruh orang belakang. Tiba-tiba dreba mabuk. Tunggu congak angok lambat sikit ni. Bah ada dah dreba baru sapa dengan motosikal. Sapa dengan motosikal tu dak pakak steering masuk dalam lokang dreba. Nampak nah Honda kak buruk berbawak masuk dalam lokang. Kata guana pun lok dreba dak berik ni. Tak nak bawa bah apa terus masuk lokang. Dreba pun naik daripada lokang uyu ayang kali. Dia kata ni dreba ni bah hak kita tunggu-tunggu. Lepas tu ni dreba berat sangat. Lepas tu dreba dak masuk kok pintu, masuk kok lu pintu barang bawah bah. Kan dia pintu barang bawah bah. Dia buka kok tu nak masuk. Rupanya mabuk. Dreba mabuk dah. Bah harok 3 botol. Maka kena kita nak naik dak kalau dia bah gitu bah tu. Naik tak? Dah naik, takut barang tanah terjun. Dah ada apa kau lupa? Dah ada apa kau lupa? Yang matang depan tu, pas dalam sungai tu.
Maka begitulah apabila juruhnya hati, maka segala rakyat bagi hati jadi berjuruh retak. Faham tak? Nah? Mana rakyat? Tangan lah rakyat. Mulut, telinga, perut, kaki, tangan. Nak? Raja baik, rakyat baik. Baik serma rakyat bila raja baik. Taklah serma. Kerana hak jahat dia dah habis. Sampai kiamat ada sama. Tetapi kebanyakannya jadi baik. Begitu juga lah kalau seorang ayah dalam rumah, dia juga adalah raja. Bila dia berjuruh, anak biasanya mudah bawa kepada berjuruh. Tapi kalau dia kaki mabuk dah, maka punah selalu dah anak-anak. Maka begitulah di mana saja kiah dengan hati itu, raja yang memerintah sebuah negara. Dia kena molek, dia kena berjuruh. Sebab tu kita tengok di Syria sekarang, negeri umat Islam. Yang diperintahkan oleh orang yang mengaku Islam tapi dok berjuruh. Melakukan kezaliman. Menindah rakyatnya. Kau harta rakyat dengan tipu helah. Orang lawannya bunuh pula. Seksa dan sebagainya. Maka rosak habis sebuah negara dengan sebab seorang pemerintah yang jahat dengan Allah. Betul tak? Tapi kalau seorang konduktor bas saja yang tidak betul, negara tak punah. Bang, atau seorang attendant hospital saja jahat, negeri tak punah. Tapi kalau yang jaga negeri itu mabuk, habis punah habis. Nak sebuah negara. Patu penting sekali yang paling berkuasa. Hati baik. Hati baik ni guana hati budak-budak. Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua baby bayi beranak baik belaka. Fitrah ni makna suci, bersih, baik, tak ada dosa, kosong. Nampak? Ataupun atas sifat manusia yang tidak menyalahi syarak. Itu makna fitrah. Anak Dayak beranak bersih. Anak orang Kristian beranak bersih. Paderi masa dia beranak tu tak ada dosa sikit. Lening dia dia besar jadi paderi penuh dengan dosa syirik. Tu propok masa beranak tu kecil. Bapak propok tak ada lagi senapang pistol duduk pinggang pasal baru beranak. Maksudnya bersih belaka. Hak kerja duduk apa benda ni duk minum arak tu. Hak duduk main judi kasino, kaki tikang nombor ekor. Masa beranak ada nombor ekor pegang tangan baby tu. Tak ada. Bersih daripada dosa. Jadi kita kena balik semula kepada bersih. Caranya bersihkan dalaman dulu. Luar kota pun tak molek juga. Dalam kota pun tak molek juga. Tapi hak paling teruk dalam kota. Luar tempat orang tengok. Dalam tempat Tuhan tengok. Kita hak bagi orang tengok je jaga. Hak bagi Tuhan tengok tak ada hal. Hati busuk kohor macam air cor, tak ada hal. Muka bedok. Padahal hak dalam Tuhan tilik dulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Sabda Nabi artinya Allah tidak hanya melihat akan rupa parah dan tubuh badan cantik kamu. Allah juga lihat akan hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Kita bojeng rambut lawa rambut. Baju mahal tu RM45 bah. Beli kalau berang. Jangan main baju ni. Kasut kedai kasut you RM19.90. Oh kelah ha. Tapi hati kotor belapang. Dok kilak. Maka orang puji dah kelah. Allah dah kata kelah. Berapa? Hati tepat tilik nombor satu Allah. Kotor macam air cok. Maka Nabi pun buatlah misal. Dia kata ala inna fil jasadi mudghatan. Hendaklah kamu tahu atau kamu ambil berat bahawasanya dalam badan kamu ada stokor. Mudghah tu stokor atau seketul daging. Nampak? Iza solaha atau iza soluha. Apabila molek ia, solaha jasadu kulluh. Maka moleklah jasad yang lain. Sebab tu
Kita tengok hati orang yang bersih nak, umpamanya para wali yang sentiasa berzikir siang dan malam, ada tak curi? Tak curilah. Sebab apa? Pasal daripada hati yang sudah bersih. Nak, ha. Duduk mengadap Allah Ta'ala, duduk baca Quran, berselawat, tak? Ha, maka tak ada lah mulut jahat. Sebab apa? Hati sudah bersih. Dan orang kata tu mulut ya jahat, hati baik. Hei, tak betul. Kalau hati baik, mulut tak jahat. Faham tak? Neh? Ha, sebab mulut jahat mari daripada hati yang rosak. Neh, ada masalah. Neh, kalau asap itu bit hitam tu start injing, ada masalah. Masalah ke mana tu kalau asap hitam tu bit? Kok kereta? Masalah wiper? Kang. Masalah pelik belakang? Kang. Masalah kosing buruk? Tak eh. Masalah injing. Injing tu hati. Neh. Ha, jadi kita nak akak injing lah. Pakak-pakak akak injing. Nak buat tak? Neh. Bersih semula waktu bit pisting, waktu bit ring pisting, waktu bit tangan pisting. Buka blok tukar gasket. Biar jadi molek. Nang. Ha. Nampak tak? Maknanya kita perlukan zikrullah, kita perlukan taubat, istighfar, solawat, ingat mati dan sebagainya, supaya injing kita jadi molek. Nak berobat di mana? Berobat di sejik surah, dengar orang mengajar. Berobat hospital boleh, hospital obat lain bang. Ha, hospital lain, hospital patuh. Ah nak, ah jitungang, neh, hospital, demang, nak sakit perut, buasi, nah tu hospital cimani, nak, ha. Kalau penyakit dalaman, umpamanya hasad deki tak ada obat, hospital, hospital kalau berang tak ada, hospital kalau lupa tak ada, ampang puteri, tak ada, beratur klinik hospital, siapa gelerang, doktor tanya. Makcik sakit apa makcik? Oh cik tak sakit apa? Sakit duk deki kat orang. Ha. Oh tak ada obat situ. Faham tak? Deki kat orang tu nyakit dalam. Neh? Ha, doktor kata tak boleh berobat sini. Saya tak baik-baik sakit tu. Neh? Ha. Ha. Jadi dengar semua. Nah, banyak benda-benda yang menyebabkan kita nak membersihkan hati. Neh, ha. Nombor satu Imam Ghazali bilang, iaitulah taubat. Taubat ni makna jadi budak kecil. Orang tua, kita tua lah ni. Bukan tua muka kedu. Tua umur, nak banding dengan budak-budak. Dosa banyak tak? Banyak. Dah jadi guana kalau kita nak masuk syurga, dosa ada tak boleh masuk syurga. Jadi budak-budak semula. Dah kita tua dah 80 dah jadi budak-budak guana. Kena pakai paper. Kang. Kena jadi budak-budak semula ni senang je. Bukan pakai paper. Bukan balik ambil baju kain lapis anak pakai. Bukan ambil baju baby pergi pakai. Toh baju baby tak pergi pakai. Jadi kanak-kanak ni, iaitu taubat. Faham tak? Taubat. Siapa yang bertaubat, Allah padangkan dosanya. Bila padang dosanya, ada tak dosa? Tak ada. Sama tak dengan budak-budak? Sama dengan kanak-kanak. Jangan beli puting pula. Faham tak? Taubat maknanya jadi budak-budak. Kok mana? Kok pihak tak ada dosa. Dah Tuhan apung belaka. Apung belaka. Dalih para sahabat. Pak tapang dosa. Faham? Zina, minum arak, sembah berhala, berjudi. Faham tak? Bunuh anak. Eh? Bila taubat, Allah ampun belaka. Oh, banyak dah kita minum arak, ustaz. Eh, banyak mana? Oh, tiga kotena dah. Nah, ha, Kasbuk, Anakin, Tiger Beer, Saint Miguel, BSOP. Ha, Johnny Walker, Johnny Quango. Minum belaka botol cekek, botol panjang, botol bulat, botol buku. Ah, ha, dalam tank banyak dah minum, 40 tahun dah minum arak. Sekali je taubat, nasuha, jadi budak kecil semula. Hang. Ha, maknanya kosong. Kosong di mana? Dalam buku amalan Tuhan padang. Faham tak? Tuhan padang kosong mula.
Dah bila-bila kiamat lagi orang tahu tak? Tak. Allah saja tahu. Sehingga dikatakan malaikat pun sudah lupa kerana Allah sudah padam. Betul tak taubat? Betul. Kena tekek tak taubat? Tak. Tiba-tiba tak taubat kau. Bodoh. Faham tak? Tak kena tekek. Faham? Percuma je taubat. Taubat ni guna pakai serbang, pakai jubah, ngadak mihrak dalam sejik. Kan? Taubat ni dalam hati menyesal buat dosa. Patu takut kepada Allah dan tak mau buat dah. Mari gitu sungguh-sungguh dalam hati. Allah akan ampunkan mu minum arak 70 tiela. Allah akan ampunkan mu main judi daripada muda sampai sekarang. Lama mana dah pak cik main judi? Lama dah orang. Dari pak cik zaman belum Jepun tu. Masa Jepun tu main dengan Jepun judi. Pun mari main juga dengan Jepun. Dah, mana banyaknya main. Nah, maka bila bertaubat sekali saja, sungguh-sungguh Allah ampun nak buang. Tapi dalam hati taubat dah licing daripada dosa. Untung tak? Untung. Maka apa tunggu lagi taubat? Tak tunggu nak pergi Mekah. Kalau berang boleh taubat. Faham tak? Dah boleh nak taubat lah. Taubat aku 2014 ni nak pergi Mekah lagi. Oh, sudah kerja lah. 2013 bang tanah. Cegok lembu. Dah dang taubat. Tak? Maka kita wijadilah bersih dulu baru kita make up hati kita. Sebab apa? Sebab kalau orang nak make up, nak nikah kahwin pengantin dia mandi dulu. Mandi dulu. Kalau naik daripada cedung terus make up jadi. Pergi cedung dulu dalam baru. Blebok, blebok, blebok masuk dalam baru. Nak? Mak dia bangun. Damek. Orang mari nak make up mu dah ni. Nak sanding lagi. Duduk dalam baru lagi. Semek pun naik. Nanti sungguh. Nampak? Semek pun naik. Dok mandi. Dengan seluk kat peha. Atas pala ni besar piring. Tarik lebu. Faham tak? Rupu-rupu penuh tekak. Atas muka ngeci air baru. Make up selalu ke mandi dulu? Naik-naik kabur ke Mak Andang nak make up lalu tak mau mandi. Hei, kata Mak Andang, tak boleh. Kena bersih dulu baru boleh make up. Faham? Maknanya taubat dulu. Lepas taubat masuk bicu, masuk bedak, masuk macam-macam, air shadow, nampak baru jadi comel. Faham? Maka biarlah hati kita secomel muka kita. Kalau tak pun lebih comel. Faham? Nyedak mulut lawa. Hati uduh. Faham? Namalik mulut lawa sebut benda uduh. Tengok orang puang cerita. Nak? Dia ngupak kat orang. Pakai kecu. Pakai kecu tu lawa. Faham tak? Oh, jangan main kecu. Dia boleh menyebabkan lelaki jatuh dari motor. Tengok kecu jangan main. Nak? Tak usah ubah orang lain. Orang puan dia bosa. Sedul tak ubah, celok tak ubah, apun dia foundation tak ubah. Tak ada belaka gelang, tak ada subang, tak ada. Nak? Lama gicu saja. Ambil beli gicu pasal malam, RM3.10. Orang merah, rah, lama. Nak? Bunga langgang, Tok Imam langgar pokoknya. Mana tak? Baru ubah gicu. Comel tak? Comel, dah ni gicu lawa-lawa. Pakai air shadow lawa-lawa. Ubur celok pulak birani macam anak buratu. Tapi ni lama tu pulak sama macam buah strawberry. Oh, comel. Dengar gicu gitu, moleknya sebut benda. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Betul tak? Pasal mulut comel. Tiba-tiba mulut lecu comel. Ngupak orang. Padang tak dengar lecu? Dok padang. Kalau nak ngupak orang, nak sebut dosa, tak usah lama lecu. Lama ti ayam munah mulut. Faham? Tu tak? Ada? Pipi lawa-lawa, ngata kau orang. Tak leh. Nak? Biar padang lah. Mulut merah nyala pakai lecu, selawat Nabi. Comel selalu. Mulut merah nyala lama lecu, istighfar. Nak? Itu baru betul.
maka hati yang baik akan menyuruh anggota badan membuat kebaikan, dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Maka datanglah para nabi, para rasul kepada umat masing-masing. Tiga perkara Yesus kata. Yang pertama, perkara yang berkait dengan hati. Yang kedua, perkara yang berkait dengan perbuatan. Yang ketiga, perkara yang berkait dengan perkataan. Tiga inilah perintah agama. Hak mana nabi dan rasul suruh dulu? Oh, budullah. Nampak? Semua nabi mai khabar kepada umat. Oh, budullah. Jadilah kamu hamba Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah. Wajtanibu tawud. Tinggalkan berhala. Maknanya ini perkara akidah. Akidah dalam hati. Bukan perkataan. Bukan duduk di tangan. Hati dulu. Nak isikan dulu hati dengan tauhid, dengan iman. Kemudian pula hias dengan fiqh, dengan syarak, dengan syariat. Faham? Ha. Dan syariat dah penting mana? Hei, penting juga. Jangan hati dia bersih, syariat tak ada, tak jadi juga. Nah, biar kena molek. Jangan berimang-berimang dah, yakin-yakin dah, tak pakai seluar. Seluar dia kata fiqh aje. Hak penting dalam, yakin dengan Allah. Lepas tu lanjang amal-amal. Faham tak? Pergi pasar kalau berang, balik awal. Leh? Ha. Dah kita nak tahu mana hati kita kotor. Tengoklah, bawakan perbuatan dan tikah laku kita ni banyak ala ke akhirat atau banyak ala ke dosa. Banyak ala ke akhirat, ada sikit-sikit ala ke dosa, ada sikit kotor. Banyak ala ke dosa, sikit ala ke pahala, banyak belah dos belah kotor. Sikit belah baik hati kita. Nak, ha, macam wapelang, wapelang buruk. Dia ada buruk sikit. Nah, jalan-jalan-jalan, pelang. Tengok, buruk. Boleh lagi, buruk bawah, Boleh buang tak kat buruk? Boleh lagi. Dia balik, dia pun racong kat buruk tu, ambil kat molek. Tumbuk sambal belacang, wapau. Faham? Pas buruk sikit. Ha, kita ni jenis buruk sikit. Kalau jenis tak buruk langsung bersih. Hati para nabi, hati para rasul, hati para wali Allah. Betul tak? Kita ada, kalau tak kena alik ujung buruk, alik tengah. Tak tengah, alik tepi. Kalau tak alik takar, alik kulit. Nampak? Ha, tapi jangan golongan yang ketiga buruk belaka. Tak boleh makan sikit hati. Macam ni, IC Islam. Tapi, jahat dia dengan Islam. Hina Nabi, hina Quran, hina ulama, hina hukum Allah. Dia Islam. Nah, itu buruk, tak boleh makan sikit. Faham tak? Neh, terserah kata orang, buruk pun tak ambuh. Tengok orang buruk gitu. Neh, jangan siapa kita buruk, buruk doa lalu siapa tak boleh makan sikit. Neh. Maka pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Hati seorang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala menerusi fitrah manusia yang semula jadi yang meminati dan mencintai setiap yang baik dan membenci setiap yang tidak baik. Maka atas dasar ini dah diletakkan hukum taklif, hukum syarak ataupun hukum-hukum syarak agama kepada seorang. Seterusnya lalu Allah SWT menyempurnakan pemberiannya kepada insan yakni manusia dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan juga Allah SWT menurunkan kitab-kitab untuk menjadikan pegangan hidup yang dapat menjamin kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari jalan kesesatan yang dimurkainya. Manusia ni Tuhan buat fitrahnya bersih. Bak tu anak orang kafir tak ada dosa. Pak Hindu anak haram kita kata kafir. Kita hanya boleh kata anak orang kafir. Jangan kata anak orang kafir itu kafir. Kerana kafir ni musuh Allah. Kafir ni kotor. Kafir ni keji.
Tapi ini dosa yang sangat berat. Faham tak? Maka anak orang kafir dengan anak orang Islam yang belum balik, serma bersih belaka. Budak-budak, tak tulis. Nabi kata, Rupi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalima, syahid kita. Artinya, kanak, yang tiga golongan tidak ditulis akan dosanya. Malaikat tak tulis. Walaupun dia buat rupa macam dosa dah, tak ditulis. Yang pertama apa dia? Iaitulah budak-budak yang belum balik. Sampai dia balik. Budak-budak buat dosa, tidak ditulis dosanya. Contoh buat dosa budak-budak, mana? Tidak semayang. Tak semayang ni dosa tak? Dosa lah. Tapi budak kecil tak semayang. Umur berapa tahun? 7 tahun tak semayang. Berdosa tak? Tak. Maka tidak ditulis. Balik sekolah tadika, lori arok terbalik kat Sipang. Nah, budak-budak dia ingat air 6 menit. Mana ah, lori ben arok terbalik. Pakak minum, tak minum banyak 6 botol seorang. Mana? Jadi anak polis balik rumah anak pak mung. Anak umur pak mung balik rumah anak posoh. Apa? Mabuk budak-budak. Uyung ayang kali ah. Cakap. Ah, neh mabuk dah 3 botol. Dosa tak? Tak, tak ditulis. Faham tak? Kerana dia budak-budak tak tahu ke hala. Nak? Dia sapa masa dia. Bila? Hatta yah talima besar dah. Tekatan 5 dah minum arak, tulis. Tekatan 4 dah balik dah minum arak, tulis. Faham? Dah habis-habis lewat balik bila? Habis-habis lewat balik. Bila umur lewat balik? Mau? 15 mu? Ha. Habis-habis lewat balik bila? 15 tahun. Maknanya kalau dak keluar haid, dak keluar mani, 15 lah balik. Ada budak dak tahu kala, dia kata balik 25. Dia kabur ke dia pasal Nabi nikah umur 25. Le ni banyak ngaruk le ni, cakap ngaruk ngabang kali. Nah, ha, orang apa dengar ikut. Eh, kata budak mayang ni. Budak. Umur 24. Kata, saya tak ada lagi. Umur apa 24? Saya tak keluar-keluar mani. Tak balik pala otak umur 24. Faham tak? Eh, bukan 25 balik. Haa, dah. Banyak ngaruk dah. Tak faham. Eh, haa, nah. Kadang-kadang terdulu dengan keluar mani. Faham tak? Eh, keluar mani ke mana? Keluar mani di luar, bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi tu keluar mani, bangun tidur tak ada mani, tak wajib mandi. Yang wajib mandi dalam mimpi tu. Faham? Ha. Orang puan keluar haid dalam mimpi, dia mimpi tu biar haid. Kena mandi tak? Tak. Menaikkan dalam mandi, dalam mimpi tu dia kena mandi. Faham tak? Dak keluar mani, dak keluar haid orang puan. Cukup 15 tahun, maka dikira balik. Dah cukup guana? Cukup tahun Islam. Ha, tahun Islam sama dak dengan tahun Masihi? Dak sama. Tahun Masihi tu tahun orang putih. Setahun 365 hari. Faham? Dah tahun Islam, 355. Bermakna setahun kurang 10 hari tahun Islam daripada tahun orang putih. Orang yang umur 36 tahun tahun Masihi sebenarnya telah pun 37 tahun mengikut kalendar Islam. Dah kalendar Islam kita tahu dah kita beranak bila? Ha. Nak, ha, patut JKK kena buat gitu. Nak terima wak Islam mesti tarikh lahir dalam kalendar Hijrah. Dak boleh piti ha mu. Faham tak? Ha. Dah siapa tu kalau kita tak cakna. Kita orang Islam mesti tahulah. Setidak-tidaknya kita lahir dalam tarikh Islam. Itulah tarikh yang digunakan kalendar oleh orang Islam. Ulama tak kata haram guna tahun orang putih ni. Ha. Ha. Tergenala sebetul. Kata pengarang, tetapi manusia ini ada mempunyai
musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepadanya, iaitulah iblis, yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia. Iblis lalu menggoda hati manusia. Ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada hati manusia dengan balut tang daripada hawa nafsu, syahwat dan berbagai lapisan lagi. Iblis tidak akan berputus asa daripada menjalani matlamat yang telah disumpahkannya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apabila Allah jadikan manusia ni bersih, maka bukan saja bersih, Allah jadikan pula para nabi, para rasul dan turunkan kitab. Berapa gitu? Dah kalau lahir itu bersih, bersih sama lah sampai bila-bila. Jawabnya, ya, kalau kita jaga. Kalau tak tahu nak jaga, maka takut kena kotor. Itulah sehelai kain. Ada orang yang orang-orang dia beli, dia pakai kain, kain dia tak kotor. Dan ada orang yang pakai kain, kainnya kotor. Maka turun para nabi dan kitab-kitab nak ajar manusia ni, jangan buat kotor. Dan kalau buat kotor, basuhnya gini, barulah jadi molek hati itu sejak daripada lahir sampai kepada bertemu Allah. Budak-budak tidak ditulis. Anak orang kapir, bukan kapir. Pok dia kapir. Toki dia tok can, nang lain atas dai. Cucu dok, pasal dok balik lagi. Dah bila tidak berdosa, tidak kapir, anak orang kapir akhirnya dua ni. Anak orang kapir tak kira apa jenis kapir pun. Kapir komunis ke pok dia? Eh? Hindu ke, Buddha ke, Majusi ke, Kristian ke, Yahudi ke? Tak ada agama ke? Kalau mati tak balik lagi, maka dia tidak akan masuk neraka. Orang kafir yang sudah balik mati masuk neraka. Tidak akan ditimbang lagi amalannya kiri kanan, kerana dia tidak ada pahala. Sebab tu baik lagu mana pun orang kafir tak ada pahala. Paderi duduk dalam gereja, orang main buang musim, dia tak main paderi. Duk padang baca kitab Injil itu, mengajar. Bagusnya beribadat, tapi pahala tak ada pasal kapi. Nak dapat pahala, kena orang Islam dulu. Dah budak-budak, anak orang kapi dapat pahala, tak dapat juga. Cuma bezanya, dosa tak ada. Dah masuk syurga, anak orang kapi, sedap anak orang kapi masuk syurga. Sedap pun dia. Syurga bukan hak kita, hak Allah. Allah tetap dah. Budak-budak, surga akhirnya. Ne? Dan anak orang kapir masuk surga ke mana? Masuk surga pasal dia tidak kapir. Dah tu pok dia kapir, pok lain. Akidah tidak nurung gitu. Faham? Ha, dia turung ni keturunan nasab. Kalau pok Melayu, jarang anak mereka. Anak Melayu. Ne? Pasal pok mak Melayu, ha, dia turung waktu. Faham? Ha, itu turung muka, turung hidung. Tengok anak kan? Oh, cuba balik tengok anak kita. Ajak tengok anak kita. Neh, diturung tak rupa kita dengan bini kita? Turung lah. Tapi turung tak maknanya ibadat kita? Dok. Pok tu imam, anak jual pi kuda. Ah dak, dak turung tu kalau dak ajar. Ah dak, sebab tu anak posmen jadi ustaz. Anak ustaz jadi kani. Faham dak? Apa satu benda-benda turun biar kita faham. Rupa parah baru turun. Neh, akidah dak. Pak Hindu, anak Islam. Pak Islam, anak Kristian. Neh, ah tu dia tak turun waktu. Dia kena asuh, dia kena tarbiyah. Neh, ha, hidung, mata, dagu, tekak, rambut turun. Nak. Ha. Dia tengok anak kita kan, terbalik sekarang. Tengok kau kali muka anak. Nak tengok-tengok, oh macungnya nerumpok. Tengok-tengok-tengok kepeknya hidung nerumok. Tengok-tengok putihnya lek-lek ayah dia. Kau ni tangnya macam mok. Ha tak? Ha. Kau ni comel lesung pipik ha, bibir macam paus dilayang bibir. Nerung ayah. Nak? Ha. Pipi tembangnya macam orang timur Cina, mok.
Nah, dia ada mak, dak mak ayah, dak mak ayah betul tak? Ha, tapi kalau ayah kuat mayang, dak ajar anak mayang turun tak? Andak turun. Maka ayah walaupun jahat lagu mana pun sembah berhala, anak tidak diambil kira. Istimewalah budak-budak. Batu budak-budak mati, tidak ada baca talking. Faham? Ha, ni kita Tok Imam gomong gak budak kecil mati. Bahan talking gak. Tok Imam bodoh. Kata Imam sini lah kat lain. Padahal terang dalam kitab I'anatut Talibin, dalam kitab Fatawa Imam Nawawi. Nah, talking ni benda khilafiah, bukan wajib. Nah, dua mazhab kata sunat baca talking orang mati. Dua mazhab lagi tak sunat, tak payah berbaloh. Ha? Faham? Cuma hak kata sunat tu untuk orang yang sudah balik. Ni budak kecil mati. Ajar juga. Hei polan anak si polan, kata Tok Imam. Nah, kejap lagi mari dua orang malaikat kepada mau. Faham? Ha. Mau jangan takau. Faham tak? Kata Tok Imam. Neh, kata Imam sini atas nu lagi. Neh. Ha. Apa pula gi gajo budak-budak gitu? Tu mayat budak-budak mati lemah dah jauh satu. Faham tak? Balik dah gi jauh satu. Tak ada. Kan? Ha. Tu boleh tahan lagi ajar budak-budak. Tak berat lagi mayak-mayak. Ni pergi baca doa ke tu. Nabi kata kalau mayak belum balik, tak ada Allah ma'afillahu. Faham tak? Orang yang sudah balik, baru Allah ma'afillahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya Allah, ampunkan mayak ini. Nabi kata kalau mayak kanak-kanak, jangan baca ampunkan dia. Sebab apa? Kanak-kanak tak ada dosa. Sebab apa nak pergi minta apung? Faham tak? Dah doa guana? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesabaran kepada dua ibu bapaknya. Jadikanlah kematian kanak-kanak ini pahala bagi dua ibu bapaknya. Dan seterusnya doa. Betul tak? Ni bahan Allah mafilahu juga doa. Kanak-kanak mati. Bunda lama berapa tahun ni? Umur 6 tahun. 6 tahun tak ada balik. Nak? Kau berat lagi. Tahlil teruh 7 malam. Faham tak? Ha, ini berat punya Tok Imam. Nak? Ha, mati beranak. Mak hidup, anak mati. Nak? Ha. Anak dan cakap sepatuh, hey, mati. Ada kan budak-budak kan? Eh, hey, mati jangan main. Dah nanti umur 80. Nak? Budak cek hati. Jauh dua dia hati. Ada? Umur 2 tahun? Ada? Ha ni 2 minit yang mau. Beranak tu dan tiada halangan, hanya peluang. Hati lu. Faham tak? Ha. Baby cakap gitu. Dah ada dosa tak budak umur 2 minit gitu? Maka pak dia pergi tanya Tok Imam, Tok Imam eh. Pas pada tanang belaka. Dan orang buat ratik kok. Eh, ratik eh tak boleh. 7 malam lah. Saja habis pitih kawan tu 2-3-400. Nak malam pertama paung bodoh. Malam kedua mi goreng. Malam ketiga apa balik. Malam keempat rasa kuah putih. Malam kelima apa benda ni, buah komok. Malam keenam kuih pecek cah. Budak umur sehari mati ratik berat sungguh. Ha ni kata doa-doa lalu. Malam jujur dah ayah tanya. Jeng, jeng, jeng. Faham tak? Nasi minyak. Faham tak? Neh? Siapa bergegar rasu umur orang nyegi gatik. Orang kata mayak umur berapa puluh dah. Eh, mati beranak. Lah, molek-molek ada gatik. Faham baik, budak tak ada dosa. Nak, dia orang istimewa. Very important person. Bila mati, tak ada azab kubur, tak ada fitnah kubur. Bangkit padang mahsyar, walaupun anak orang kafir, tidak ada susah padang mahsyar. Orang panah atas kepala, dia tak rasa panah. Orang tergelam dalam peluh, kanak-kanak tak rasa. Faham tak? Dia suku, aman damai dalam alam barzah, bangkit padang mahsyar. Masuk dalam syurga, cuma beza dalam syurga, anak orang Islam jadi umur 17. Anak orang kafir, dia jadi pembantu orang Islam yang duduk dalam syurga. Jadi wildang. Jadi kanak-kanak tukang suruh. Faham tak? Ha. Jadi, kita ni
Bila tidak khabar, takut kita wak kotor kain putih tu. Maka turunlah Nabi khabar, jangan wak gini harang, gini harang, gini harang, gini harang. Dengarlah dia Nabi, wakil Tuhan. Wakil hak kerajaan latih dia orang dengar. Nah, ni hak wakil Tuhan. Nabi-Nabi ni wakil Tuhan. Nah, Tuhan wakil ke dia, mana besar dengan wakil rakyat? Aku jawab kat Kelly. Mana besar? Dalam dunia ni macam-macam pakat ni nak kabur. Faham tak? Ada pakat cek, ada pakat besar. Ada pakat rendah, ada pakat tinggi. Nah, ada pakat rendah. Fisbol, khani. Nak jaga, tukar kebun, lebar. Kondaktor tu pakat rendah. Kalau pakat tinggi orang panggil pengarah. Ada pakat tinggi lagi panggil ketua pengarah. Ada tinggi lagi orang panggil apa benda wakil rakyat. Tinggi lagi orang panggil apa benda ni, timbalan menteri. Oh, menteri, perdana menteri, menteri besar, presiden, gubernur. Kau pandailah tu hal dunia. Tapi kena ingat, pakat yang paling tinggi sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arahan dia membatalkan segala arahan pakat hak bawah-bawah. Kalau siapa kata pakat Nabi rendah pada hak lain, jadi kafir sekata-merta. Hang, pasal kita orang Islam. Tak ada kira siapa-siapa kita pun. Nah, arahan tertinggi datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duana dia arah dalam hadis-hadis yang ditinggalkan bagi kita. Dah duana hadis tu duk ngajar sejik surat. Hang, hak Rasulullah tu. Neh. Ha. Ni dok orang kabur haram, orang padarah dari cari makan haram belaka. Ha. Ambo padahlah cari makan no haram. Mulai-mulai ada orang lain makan hak ada. Nak bertambung-tambung. Ha. Orang larang dia jual babi Cina, dia nak marah. Mana? Ni dia tak ada orang kata boleh. Ha, dah mu ikut orang tu ah. Dia celup tepung dua ekor sehari. Tak boleh. Ngetembok tanah kambu, jangan jual ke orang kapi, tak boleh. Dah kapi boleh makan kan? Hoi. Dia ajar mu kapi boleh makan babi. Dalam Islam tak ada ajar kapi boleh makan babi. Dalam Islam hanya ajar pemerintah negeri umat Islam tidak boleh melarang orang kafir makan babi. Faham lagi? Bukan dia kata boleh makan. Kita dah boleh ambil tindakan. Faham tak? Eh? Ha, tapi Allah haramkan juga ke atas orang kafir. Eh? Kerana dia juga manusia. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, kamu hendaklah makan apa yang aku adakan pada bumi halal dan bersih. Maka orang kafir akan diazab di akhirat kerana minum arak. Orang kafir akan masuk neraka sebab makan babi. Orang kafir akan kena azab sebab tidak melaksanakan puasa Ramadan. Josbuh akan masuk neraka sebab tak semayang subuh. Faham tak? Serma akan dituntut belaka. Kita tak boleh masuk capur. Arak kita tak boleh jual ke dia. Babi tak boleh jual ke dia. Nak? Ha, baywok pun tak boleh jual ke dia. Ngai boleh labi jual ke orang kapir. Eh, tidak akang tu. Dah apa dah akang? Haram oh. Dah tu, eh jual aku jual ke keling. Nah tak? Tiga ya sekilo. Berat kita. Tak tahu ke hala. Dengar dulu. Faham? Biar jadi orang. Ha. Maka datanglah pula musuh bagi manusia. Namanya Tang Sri Tang. Doktor Setang. Iblis. Apabila iblis telah dihukum kafir dan dibuang daripada syurga, maka dia kata kepada Allah, ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, demi kebesaranmu wahai Allah, iblis bersumpah, wallahi demi Allah, aku akan hasut segala manusia anak cucu Adam supaya mereka ikut aku. Nampak? Ha. Melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas beragama. Nah, jadi iblis telah bersumpah depan Allah nak kacau kita. Faham? Iblis ni natang dia, natang iblis ya. Bukan jenis kaki pak macam rimah, bukan jenis naik pokok macam beruk. Neh. Pernah dilihat beberapa kali rupa asal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iblis ni atas rupa manusia pun boleh juga, sebagaimana malaikat pernah mari atas rupa manusia. Nah, iblis ni dia dibenarkan oleh Allah hasut manusia daripada start beranak sampai ke mati. Bila mati dia tak kacau dah. Orang mati iblis tak kacau dah. Faham tak? Start bila kacau? Masa beranak. Batu beranak orang azang dulu. Faham? Azang dulu. Dah kita suruh azang tak reti sekarang nak azang. Nah, pandai beranak ni. Ha. Messi kata mama bin dolah. Waktu bagi anak hospital. Ha, mamak pun mari. Nak, akan rata tekuk ni. Mamak, lewa pendek. Nak, ha, subang duduk di linga 12. Macam dayak laut. Messi kata, nak awak lagi ni. Ha, nak saya. Saya mamak. Orang panggil mamak subang. Kona-kona rok lah. Ni, macam beruk. Mamak, ayuh. Messi kata, bang, tak reti bang. Dah nak nyanyi. No, siang ke budak baby celik, ayuh aku. Macam beruk, ayuh. Nak, ha dah. Nah, ana nak ana akhir zaman, betul tak? Tengok orang bini nak bini, tengok orang belaki nak belaki, tak tahu ke benda satu pasal. Mayang tak, bosa tak, main nak buat ekor, darah harap, nipu orang. Nak? Ha. Oh, dah akan rata dah anda agak bang. Ni anak awak tolong azan. Dia pun ambil Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Baik di awal. Baby kata natang ni. Salah ayah ni, bukan ayah aku. Ayah aku nak wadah gini, baby kata. Tapi baby dah anda cakap. Haa dah. Wak komah malu kau peni teru. Haa dah. Dah orang ngajar muda era, orang pergi surah sejik muda era. Kira cari makan ketara pagi petang nak jadi benda ni. Ha, macam orang sakai. Orang sakai ni tak ada, memang tak ada sejik surah hidup dalam hutang. Nah, turun pagi kalau supit tengah hari alik. Pada tepe bewak geriang kalau atas belakang. Tak sekarang boleh-boleh ada panggang kunyi. Ha tak? Cicong air asam. Itu orang panggang tak ada agama. Nah, ni dalam IC tulis Islam. Orang pergi sejik tak pergi sejik. Tubik pagi, lembu tubik, dia tubik. Lembu balik kandang, dia balik di rumah. Waktu orang pergi sejik surat garik, lembu tak pergi. Dia anak beranak lembu. Super ye. Cuma lembu lawa kek. Pakai luar. Ha? Ha. Lepas tu jahil sampai ke lubang kubur. Tak reti nak buat benda. Mak mati macam tengok besi. Tak reti nak buat benda. Dah panggil dia. Panggil Tok Imam Tok Bilal. Nak? Ha. Dah mak mu beranak ke mu kan? Muruh lah mayak. Eh, tak anda, tak anda. Ambul tak anda benda mu besar panjang umur 40. Eh, kita tak anda, kita. Tak anda. Makan ke darah pada. Nak? Ha. Tu anak yang tak reti bahasa. Tak mengenang budi mak ayah dia. Mak ayah dia mati, dia tak reti nak buat benda. Suruh orang lain. Silap dia. Silap mak ayah kau. Nak? Tidak beri akhirat kepada anak. Pada aduk pesan, suruh luluh cemerlang hok dunia saja. Islam tak larang akademik cemerlang. Yang Islam marah, akademik saja penting, akhirat tak ada. Ni yang banyak berlaku. Nah, tobik university 120,000 orang setahun. Dalam 120,000 orang terima ijazah, berapa orang reti hukum hakam agama? Nah. Ha. Ramai yang tidak, bahaya kepada kita. Dalil tengok ayah kita ya. Ha tak? Pergi dia jadi imam mayat-mayat ayah kita. Pergi dia mandi mak kita. Dia buat benda kita. Nak? Ha. Pada awak sibuk gitu. Orang mayat-mayat patut kita tu depan. Pasal apa? Mayat pok kita. Oh, pok kita jaga kita jangan main nyamuk sekor dah wiktik. Tak ada piti cari piti nak pergi klinik, cari piti nak pergi sekolah, cari piti nak jual lembu, jual lembu, jual beruk, jual beruk. Tali beruk pun jual. Nak? Nak tengok kita besar panjang dalam keadaan sehat. Pak mati tak boleh jadi imam semayang. Pak anak kepala hotok gitu. Banyak ada gitu. Ada? Bila lagi nak beki? Nak? Lalu saja ikut surat sejik. Lalu. Berarti tak. Orang kuliah. Wah, 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 wah. Tak, tak ada kena dengan dia. Macam dia tu Yahudi. Macam dia tu Nasara. Tak ada kena dengan dia. Ha? Ha. Nualik jelong untuk imam. Nak marah ke Tok Imam? Tok Imam tu patut kita hormat. Tak, dia pemimpin dalam kampung. Bawa orang semayang berjemaah.
Nah, dah mu dak mari dah sibuk sangat kontrak besar. Nah, ha jual kulit balok. Hormat aku dah peda lalu ku surah napa tak bila piping. Mana? Ha piping dia. Hai. Ha nak gitu. Boleh tahan kira dah dak, jelong pula. Asal kelah sangat main bia. Berat kita ni. Dak, dak sedar ke diri. Patu cari tok imam mampu kerah barang tanah cari tok imam. Nak tengok pok sedut belalak mata-mata mok letih gigi surang sijik eh. Tu imam tengok wak kena pok aku dah di pok mu ni gini. Hello. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok imam, boleh tak pergi rumah kek? Mok kata ayah nak mampu ah. Dah, molek pun mampu senang. Bayar sehat tak mari sejik, bayar sehat tak mari tu. Rumah lain pergi. Ni rumah Allah eh. Siapa nak mari kurang aja. Biar dak. Dak patut hidup. Hang. Dak rumah lain gi rumah Allah lagi siapa wi nyawa ke dia? Tok dia wi nyawa. Ke Allah wi nyawa. Oh, kalau makan pulut gi no, pucuk mamau. Dua kali berok KFC, brek berok. Mana? Kat dekat. Ha, oh, gi dak leh dak gi deh. Anak dua pupu eh, dak leh dak gi deh. Makan pulut gua musang. Mok dua kali mutah ni. Ada, mari turun kau jeli gerik mutah. Ai, makan pulau, temun dah tahu. Tapi belah rumah ai, hai ala salah, hai ala fala. Dok gi sekarang siapa mati tok bila bang. Dok. Ha. Dodol kata, "Eh, lain ah tok bila rebang ini kan hak sama. Mati dah kan bang, mati bila?" Siapa mati tok bila bang, dok mari juga. Apa jadah punya orang. Faham tak? Ha. Rumah Allah ni siapa dak mari biadab, siapa dak mari kurang haja, siapa dak mari puak dak reti bahasa. Ha, pasal mu agama mu siapa Islam. Tuang punya buat diri mu Allah yang sumbat maka ketara mu, mak mu, pak mu, cucu mu, tok mu, Allah Taala suap dalam mulut mu. Nyawa Allah we pinjam, oksigen milik Allah, langit ajunjung milik Allah, bumi yak pijak milik Allah. Suruh mari mu Allah dak mari, bapak pangang dak reti bahasa. Ha. Ha. Kalau cari makan baru pergi. Dan awak kau ni nak suruh mari belaka. Pitihnya. Ha. Tepek postal di Pekang Kuala Berang, Bandar Kuala Berang. Nah, mulai tahun baru 2013. Siapa yang datang solat subuh di Masjid Butung akan dibayar RM1,000 selepas salam. Kalau tunggu berzikir dan berdoa RM2,000. Kalau dak keluar iktikaf pula siapa naik tari RM3,000. Tengok ah. Berderu orang mari Masjid Butung. Parking siapa kemarin helang. Hang. Dah RM3,000 boleh tunggu daripada semayang siapa ke naik tari sejam je. RM3,000. Faham tak? Dalam kalah bunyi lagi orang mayang. Blum 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 blum. Eh, ada orang kok lah kalah. Ada. RM3,000 bah. Pakai oksigen. Faham tak? Dalih, dalih tu pagi petang mau keluar tu. Cari pitih ke cari makrifat? Cari pitih. Dah siapa tak RM3,000 sehari kalau tu baik tau? Pergi sini kali RM3,000 sehari pendapatan. Hancur bangun. Nak kenal muka. Sehari RM3,000. Dah. RM300 sehari? Dah. Saya cakap so lah. Hang. Kalau kelas sikit boleh RM80. Kalau cayang RM14 sehari. Faham tak? Tu pun menetang negak. Bawah lari tanah lik gi dengan motor masuk. Faham tak? Nak sapa pula? Gaus Ming. Nung. Basung Gaus Ming. Oh ni pula. Nung. Pasang mozek Bukit Payung. Oh no. Nung. Bukit Besi pula. Gi. Catah kebong. Faham tak? Haa. Galah pagi-pagi tu bawa galah dah. Neh. Haa. Apa nak cari RM40 sehari. Dah kalau we RM3,000 solat subuh aja. Jeng. Parking siapa kemarin helen. Nak. Tok Imah cu jirik dorang. Faham tak? Pala suku, kaki suku. Nah, inilah manusia pemuja-pemuja duit, pemuja harta benda akhir zaman. Hak janji dengan pahala tak mau mari sekarang. Nah, sama macam lembu, bahkan Allah kata dalam Quran,
balhum adol, bahkan lebih bodoh daripada lembu. Faham tak? Ha. Maka dia kata, datanglah iblis menghasut kita. Iblis akan hasut kok luar, kok dalam, dalam tidur dan di luar tidur. Dalam tidur kaca, tak usah kata dalam jaga. Dalam tidur mari ke mana? Dia mari atas rupa mimpi yang menakutkan. Nabi kata ru'yah salasah, mimpi tiga jenis. Yang pertama ru'yah salihah, mimpi yang benar. Mimpi di Mekah, mimpi yang ada cerita. Mimpi jumpa ulama, mimpi maknanya pergi tengok syurga neraka. Mimpi jumpa wali Allah, nak mimpi-mimpi yang baik. Nak, yang kedua, mimpi yang kedua, mimpi yang menakutkan kita. Ni mimpi ni syaitan datang dalam tidur. Nak mimpi kejar rimah, lari-lari-lari jatuh lalu matai blok berbok jatuh. Mana kaki lekat celah tayar steering, tak dia nak tarik. Mana steering nak gerak dah. Tanya warna ni, warna ni, warna ni, dari akhir lekat kaki. Ah, kalau dah hancur bo atau kolek tendang atas muka bining. Nak, tu semua tu nak menakutkan kita. Nak, Nabi kata kalau mimpi syaitan bangun, kata a'udzubillah atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ludah tiga kali belah kiri. Bukan ludah sungguh, buat lolok je tuh 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 gitu. Jangan ludah sungguh atas muka bini katuh gitu tiga gitu. Faham tak? Ha, balik awal bini kita. Neh? Ha. Warna bang ludah atas muka kita. Sunat, sunat, sunat. Tengok dalam tidur mari lagi nak suruh kita takut. Nak apatah luar. Luar dua jenis syaitan iblis. Yang pertama nampak muka, yang kedua tak nampak. Hak nampak muka ni yang kita panggil hatu. Orang tua panggil, orang putih panggil ghost. Faham tak? Neh, vampire, neh. Ha, tu orang panggil hatu. Hak tu tidak berbahaya kepada akidah dan syariat kita. Apa tujuan hak nampak rupa? Tujuan nak gurau saja. Faham tak? Ha, duduk bawah-bawah pokok kekuk. Nak, ha, pukul 10 malam Tok Bila balik. Nak, hidup birah kubur. Tok Bila lalu lah dengan basikal. Lalu kot kubur, tepi tu ada pokok kekuk. Nak, ha, last way. Tok Bila. Faham tak? Ha. Ha, tu jenis tunjuk rupa waktu beg suara. Iblis juga. Faham? Tapi jarang ada dah. Neh? Ha, pasal kejuk kemak lepik. Kuat dengan Ezoh dia ni. Lari bukit-bukit. Nak? Ha. Waktu tak bahaya. Demang 2-3 hari molek. Pagi esok subuh, Tok Imam kata, warna tak bang? Nak bang warna di rumah tu? Demang cak kuning. Malam balik, mayang isa. Jumpa birah kubur. Nak? Ha. Tok Imam pergi narak dengan Tok Bila. Tok Siok pergi tengok pulak. Nak? Duk tamah gitu Tok Bila. Ha tak? Ha. Ha tu dah takut tu. Ha tu kalau tunjuk rupa, ngasek. Kalau budak-budak, nama dia umur sebiar. Nak suruh jerit, gerit-gerit. Faham tak? Orang tua nak gurah, nak main tun nusu. Nak, ha, dadah pala je terbang. Eh, tembor juga gitu lari. Tak, lain, rusak patah tembor. Bini tinggal, apa-apa dah tinggal. Faham tak? Ha. Jangan main. Tapi tidak rosak akidah. Atu-atu jelakong ke, atu laswe ke, atu kubur ke, atu kopek ke, dia tak suruh tikan nombor ekor. Eh? Tak ada atu duduk biar kubur, esok tikan nombor. Ada. Dia gurah gitu, rak muka uduh. Bang. Yang takut, atu tak nampak rupa, mari kot dalam hati. Suruh minum arak, suruh bersinar, suruh main judi, suruh lawan ibu bapa, suruh tipu harta benda orang, suruh khianat rakyat, suruh tipu pejabat, suruh keling barang hak dak patut, suruh nipu jual, hak tu bahaya. Faham? Ha. Maka dia tidak akan berhenti sampai kita mati, maka kita dak payahlah maknanya berbuat spanduk ramai-ramai baris marah ke setan dak payah. Tulis di spanduk, tulis di banner, tulis di bani lakak, ramai-ramai orang kalau berang, berarok. Daripada kalau berang, sapa ke sekayu. Tulis itu, syaitan, jangan kacau kami. Iblis, kami tak reda, kamu ganggu kami. Ha, bodoh belaka. Berapa? Allah beri dia izin, dia ganggu dan dia tidak akan berhenti sapa kiamat. Faham tak? Neh? Ha, cuma tugas kita, mari Nabi bantu kita dengan kitab, dengan ulama' terang. Cara nak muri ikut syaitan iblis. Dia suruh ambil harta orang, jangan ambil. Faham tak? Sebab bila kita ambil, Allah hukum kita masuk neraka.
temang iblis ramah dalam neraka kat gigi. Hak ambil-ambil dah kena pulang balik. Nak ikut agama, maka syaitan akan menangis berjeritlah. Apa masa orang bang subuh, marilah malaikat, "Hei, subuh dah, bangunlah semayang." Syaitan kata, "Mah, sikit lagi tidur, kek lagi boh, kek lagi boh." Kita boleh kenal dah hak mana syaitan, hak mana malaikat. Maka kalau kita nak syurga, ikut malaikat bangun semayang. Kalau kita nak syaitan, kita tidur sikit lagi. Bak sikit lagi tu, kalau kita celik pulak, lapang suku. Faham tak? Ha. Baik. Iblis tidak akan berputus asa menjalani matlamat yang telah diserumpahkannya di hadapan Allah Ta'ala. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesongkan manusia. Kita berhenti kat tu. Iblis tidak akan berputus asa. Kita sambung lain kali kat tu lah. Wallahu a'lam. Soalan, apa hukum derma organ selepas meninggal dunia? Kita cenderung pada pendapat ulama-ulama yang mengatakan derma organ hanya sebelum mati, masa hidup sahaja. Bila mati tidak lagi boleh, kerana hadis Nabi melarang mematah-matahkan tulang si mati. Maknanya tak boleh sakiti mayat. Nak, maka gi cabut pula hati, cabut jantung, habis licin mayat. Sebab kita tengok sebenarnya banyak perkara dalam badan kita ni sebenarnya diambil balik, seperti yang berlaku di Amerika, di negeri barat. Di Amerika, di negeri Rusia dan seumpamanya, mayat itu bila didermakan, letak atas gerai, mula-mula diambil kulit. Dia pakai ketang, mesin ketang. Nah, mesin dia tekan atas kaki betih tu, naik sampai punggung. Dia tolak tu, kulit naik ke atas mesin. Yang digulung-gulung-gulung-gulung-gulung, bubuh dalam air. Faham tak? Lepas tu ambil bedu, ambil jantung, ambil mata, ambil apa, kosong dalam, buat masuk paip PVC, lepas tu jahit balik kulit. Khipuk ketok kayok kali, serah kepada waris untuk dikebumikan. Licing barang dalam. Jadi kalau dibenarkan, maka memang kata, torek sikit pun tak boleh. Kita ngasuh kerak kuku mayat pun haram. Nak guna air panas sikit pun haram. Akak masa nak mandi kita buat ngasuh pun haram. Apatah lagi pergi cabut otak, cabut perut, cabut kulit. Nak? Ha, maka bila diharukan derma organ, maka jadilah menyeksa mayat. Soalan seterusnya, apakah yang dikatakan kahing? Ha, kahing. Kahim. Kahing ni ahli nujung atau tok bomoh hok jenis kabar barang raib. Bukan tok bomoh. Tok bomoh lain, tok bomoh orang berobat kapung. Ha, kahing ni berobat kapung kok, tapi boleh kabar benda raib. Ha, benda ni esok akan berlaku gini, lusanya akan berlaku gini. Hok tu kahing. Kahing ni syirik. Tak tahu yang raib melainkan Allah Taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tiada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Maka siapa gi dengar orang hak jenis boleh tahu benda gaib gini, tidak diterima ibadat 40 hari. Nabi kata man atakahinan. Nampak? Lam tuqbal salatuhu 40 yauma. Siapa pergi kepada orang pandai menujung gini, tidak diterima semayangnya 40 hari. Wa in saddaqahu, kalau dia percaya ada manusia boleh tahu benda gaib, maka pakot kapara bima unzila ala Muhammad SAW. Kalau dia percaya, maka dia telah kufur dengan Quran yang turun ke atas Nabi Muhammad. Jadi jangan salah faham. Tok bomo bukan makna haram. Tok bomo makna berobat cara kapung. Ada yang haram, ada yang boleh berobat. Yang baca ayat Quran, tiup di air perah salimah, tu tak ada masalah. Faham tak? Ah, ha, bomo hak dak leh ni hak syirik. Nak, ah, main korok kering, main tulang anjing, nak, ah, main jing aprik, nak, ah, mari sapa tu dia ambil kerih, dia pusing atas lata. Nak bagian mikat dulu. Nak, kerih tu boleh musing atas lata. Dia orang nak mari buat-buat, caya tak? Caya, tak ada orang pegang. Nak, padahal jing tukang getir. Tak nampak. Sapa jing hati lambat riba. Noh ni. Nak tak? Ha. Faham tak? Haa, hari ni lebang lah. Oh, lah, musimnya. Pol, terbang lekat di dera. Nak? Haa. Jadi orang pun percaya lah. 200, 200. 300, 300 bayar. Itu mainan jin. Tak usah pelik.
Faham tak? Ha. Jadi Tok Bomo bukan makna haram. Tok Bomo makna berobat cara kapung. Nah. Ha. Orang yang amal sihir adakah Islam atau sudah murtad? Siapa yang main sihir? Tengok, kadang-kadang dia sudah murtad, kadang-kadang Islam, tapi fasik berdosa besar. Nampak? Sekarang sihir hukuman berat sangat di dalam neraka. Nah, main sihir-sihir, main atur-atur telur terbang ini, renak korang. Tak, seronok dah masa kau mangsa dia kena. Tapi nyatanya, ibadat dia semua sekali Tuhan beri pada orang yang dia zoling. Di akhirat kek gi. Dalam kubur api letak pagi dan petang bakar orang yang amalkan sihir atau berobat cara sihir gini. Tak, gini tembok orang. Ha. Tapi kalau dia tu yakin lagi dengan keesaan Allah Taala, tidak lagi kufur. Soalan seterusnya. Adakah kuku dan rambut yang kita potong sunat ditanam? Apa jua yang diambil daripada badan anak Adam sunat tanam sebenarnya? Faham tak? Potong kuku sunat tanam. Dah kalau tak tanam dosa tak? Khabar dah tu sunat. Sunat maknanya kalau buat boleh pala. Tak buat tak dosa. Dia tohok latar sapah kuku. Tak ada masalah. Harus. Faham? Dah kalau tanam, sunat. Darah bekang. Nak? Tanam sunat. Dah kalau bola supik tohok latar sapah? Harus. Dah molek? Tanam. Darah haid repuang tu. Alkat dipek tu. Faham? Sunat tanam tu. Nah, seminggu pakai 7. Umpamanya tak. Ha, tanang gali-gali-gali-gali, tanang. Tak sabuk, nesang-nesang lah, tanang gitu. Tak. Kan buat nesang lah, jujuk batu nesang. Nama batu benda mok ni, batu pek mok ni. Jangan kita bodoh. Ni tak pakai lepo je. Lain arit kali bira pagar. Nak, geli gelemang. Jigit di tuk bila, rebuh terletang. Nampak? Itulah kuku-kuku apa-apa misal-misal janggut-janggut gunting rambut orang kerja kedai gunting rambut tu rambut-rambut orang tu tanang lah. Nak sunat dah kali tohok kat letak siapa? Tidak haram neh. Soalan seterusnya, apakah seluar yang kena titik air kecing bila dibasuh dalam mesin basuh akan menyebabkan air dalam mesin basuh tersebut menjadi najis? Jawabnya, jikalau sedikit air dalam mesin, maka najis yang setitik akan mutan najiskan air itu. Bila air itu sedikit, biasa air dalam mesin sedikitlah. Maksudlah dia sama air tu bila tak sapa dua kolah sama ada segelah atau sebeledi, hukumnya jadi najislah bila terkena najis. Faham tak? Jadi bila masuk dalam wasil mesin setitik air kecing, air itu juga akan jadi najis. Masuk pula pakaian lain, pakaian tu masuk dalam air najis. Nak batu nak senang, apa jenis pakaian yang kena air kecing, basuh suku. Pakaian tak kena air kecing, kita basuh suku. Mana pakaian jenis kena air kecing? Seluar dalam. Tak? Ha, seluar panjang. Tu tak? Eh? Jadi orang piyoh kena air kecing. Dari mana piyoh mau kena air kecing? Mo? Aku pakai lip dalam. Piyoh. Ha, tu bodoh namanya. Nak? Ha, selendang kait tudung orang puan, tak kena kotor-kotor. Tak, ha, baju kita kemeja kena, tak air kecing, tak kena. Jenis seluar-seluar je. Tak? Ha. Soalan seterusnya. Kadang-kadang orang tua kita pegang pada adat lama yang tak selari dengan sunnah. Seperti bila kita nak buat ngekor pada hari ketujuh kelahiran, dia orang akan kata tak elok, kena tunggu lepas tali pusat jatuh dulu. Kalau nak buat macam mana? Sebab kalau kita berkerah juga nanti bergaduh pula. Terang elok-elok tak nak dengar. Ha. Bila mana orang nak ngekor tali pusat tak cabut lagi, orang tua-tua pergi marah pula. Jawabnya, tidak disyaratkan tali pusat cabut tak cabut. Faham tak? Ngekor ni hari pertama boleh, hari ketujuh molek. Faham tak? Ha, lepas pada hari ketujuh, hari ke-14. Lepas tu hari ke-21, lepas tu seterusnya sampai dia tua. Faham? Neh? Ha, jadi tak ada kait. Hak orang tua ni, kalau molek kita ikut. Kalau hak tak betul, kita tak ikut lah. Dia tak ada kira tua dan muda. Orang muda gitu kak. Hak betul kita ikut. Hak tak betul walaupun dia muda comel kacau ensem, kita tak pakai. Neh. Ha, jadi bukan mana orang muda ni tak betul belaka dan bukan mana orang tua tu tak betul belaka. Nak. Ha. Hak nak netah tu kalau nak pergi jalan dah ada bewok netah, dak dia pergi pasal sia. Ah tu tak betul. Bewok dak sia, mung tu sia. Faham tak? Kerana kepercayaan itu Nabi kata sia. Percaya kata kesialan binatang, kepercayaan itu sebenarnya sia.
Neh. Ha. Boleh tak bakar siapa yang ada serangga dalamnya macam semut? Sebab kalau nak tunggu semut tu balik, habis tak tahu bila. Baik. Bakar semut, ada bakar siapa yang ada semut, boleh tak? Boleh. Faham tak? Ha, yang tak lainnya sengaja nak bakar semut hak ada di sapah tu. Ha, atas niat. Faham? Eh? Jadi kadang-kadang di sapah tu, kalau kita panggil atas tanah, kadang-kadang jenis daun-daun tu, dia ada semut. Nah, ha, maka kita nak tunggu habis, dah habis. Ada sama, ni tubik ni mari pula. Kat kita bakar. Nah, ha, takkan nak kabar, eh, balik, kena akar. Dia kerti. Nah, ha, jadi lain-lain boleh kita bakar, jangan niat nak bakar semut. Nah, ha. Boleh tak mandi wajib guna air banjir yang melipah musim banjir? Kalau air banjir tak ngalir, guna pula. Ha. Wa anzalna minas samaa'i maa'a. Dan kami turunkan daripada langit akan air. Nampak? Apa tujuan air ni? Supaya kita bersuci dengannya. Asal dari langit. Jatuh di tempat besar, orang panggil laut. Jatuh tempat kecil, orang panggil tasik. Jatuh tempat kecil lagi, orang panggil kolam. Kecil sangat, koloh. Kalau jenis panjang, orang panggil sungai. Kalau orang kalau dia jenis kecil pada sungai, speak lagi orang panggil parit. Nak, kecil lagi orang panggil lokang. Itu semua asal daripada langit belaka, boleh bersuci. Jadi air banjir ni air daripada langit ke air orang kilang teh pecah? Haji jawab. Air daripada langit. Maka jadi banjir. Bila banjir banyak tak? Biasa air banjir ni lebih daripada dua kolah. Kalau tak lapar dua kolah dah panggil air banjir. Bang, maka kalau dia keruh beladak, capur dengan benda-benda kotor, baru tak boleh ambil wuduk. Tapi kalau dia hawa-hawa keruh gitu saja, boleh ambil wuduk, boleh mandi junub. Tak ada masalah. Biasa rumah banjir-banjir kan sampai tergelang ke bawah-bawah rumah tak? Orang rumah-rumah tinggi kan? Neh, dari dekat atas tu, atas lambung tu, bawah sikit je, air dah. Boleh mandi junub, tak ada masalah. Tu imam maka terjun terus daripada tikak. Saja aku mandi junub, berbawa terjun dalam air. Tak ada masalah. Neh, dan kalau air tu warna kokoh, kokoh di mak. Yang tak boleh, berkeladok jadi pekat macam seluk. Baru tak boleh. Neh, haa. Jadi ngalir tak ngalir. Air ngalir banjir jerok pun boleh. Banjir takung pun saja pun boleh juga. Kalau mandi wajib dalam sungai, kena berendang dalam sungai ke, kena terjun pala dulu. Sebab nak niat masa air kena pala ke, guna cara nak mandi wajib dalam sungai. Ha. Ustazku sayang. Ha, dia kata. Ni kau puang ni, sayang-sayang. Ha. Baik. Dia kata kalau kita nak mandi wajib dalam sungai, kena masuk kaki dulu ke pala dulu. Sebab ada rakabah kalau nak niat masa jiruh pala. Dengar molek. Sunat saja mandi wajib, air kena di bahagian kepala dulu. Sunat, bukan wajib. Kalau kaki dulu pun soh. Buka air hujan, olah kaki. Olah kaki kena dah atas kaki, saja aku mandi wajib. Soh dah. Faham tak? Sunat basuh atas dulu. Jadi dia ingat wajib atas dulu. Maka kena terjun kepala dulu. Faham tak? Ha, jadi tak payah. Mau terjun punggung dulu pun tak apa. Faham tak? Dada dulu pun molek. Debung tapi bila kena air munia, rata air sekalian tubuh, tak ada ada pakai cicin-cicin yang ketat, maka soh. Tapi kalau ada cicin yang ketat, lekat di jari, nak wajib kena buat gerok itu biar air itu. Tidak, tak soh mandi junub. Neh? Ha, kerana cicin yang ketat sangat, air tak boleh terok masuk. Nak? Ha. Rupuan yang pakai subang, tak payah buka subang. Kalau jenis subang dia longgar. Faham tak? Yang wajib kena buka subang dia jenis kepik atas linga gini. Nah, subang tu kepik atas linga sampai isi ni tertutup dengan lapisan subang. Baru kena buka pelonggar basuh air sini. Dah tu kata kalau dalam lubang tu kena jolok air pula. Tak betul. Hang, cuma ambil air ganyes kat lubang sahaja. Dah kata kena jolok yang dalam ngelidi. Tak payah ikut dia. Jolok hidung dia tu. Faham tak? Yang kena jolok ni, kalau lubang-subang dia tengok kau ni nampak putuk tua dia belakang. Faham tak? Ha, macam lubang orang panggang, lubang besar tu. Maka wajib dalam lubang kena sapai. Kalau lubang macam ropang biasa ni, jubang tak nampak lek nung. Faham tak? Eh? Tak wajib kena jolok air dalam. Deh? Ha.
Apa hukum suami hanya beri sebahagian sikit nafkah terhadap keluarga, contoh beri makan minum saja ya, tapi yang lain ditanggung isteri? Jawabnya boleh kalau isteri setuju. Asalnya bila suami dia kahwin dengan molek, dia wajib beri nafkah, tak beri berdosa dan tidak diterima amalannya. Nafkah bini ni benda yang pertama makan dan minum. Berapa kali sehari makan dan minum? Dua kali sehari, nasi dengan lauk. Kalau jenis negeri yang makan nasi, kalau negeri yang makan plastik, beri plastik ke dia. Ha, negeri kita makan nasi, wajib kena beri nasi. Dua kali sehari, nasi dengan lauk, wajib kena ada kuah. Dua kali sehari, wajib. Beri sekali saja berdosa. Faham? Neh? Ha, tu tak biasa orang kerti dah. Orang puan tak makan dua kali sehari. Daripada celik mata pas tidur, dia makan sok mok tu. Orang puan tak? Ha, tengok orang puan kan? Dia tidur tu, mata kejam dah, ngunyak lagi kacang. Ha, tak? Ha, macam lembu. Yang kedua, pakaian dua pasang setahun kurang pada tu berdosa dengan sengaja, lebih sunat. Faham? Dua pasang setahun, dua pasang tu benda tudung ataupun jibak, baju dalang, baju luar, luar dalang, kain luar, sarung kaki, kasut. Dua pasang setahun. Kurang pada tu sengaja dosa. Faham lagi? Ah, itu pun tak ada masalah kerana orang puang dah memang banyak baju. Hak boleh buat isang pun dua robok baju. Faham tak? Ha. Dia tak, kalau dia tak boleh kau pang, dia baju ni jangan main dia. Faham tak? Hak nu dua pasang dah beli kain dak watang lagi. Kenang pula hak ni. Hak bunga biru tua macam dera. Faham tak? Ha. Ha, biar ke dia, dia orang puang, dia budak-budak kan. Neh, ha, jangan marah dia. Dia nak beli benda tu, benda ni, benda ni. Beli lama ni, benda ni. Ha, tak erti tu. Mu, bini mu orang puang lah tu. Orang puang ni memang nyakit itu, beli lama, betul tak? Ha. Lepas tu dia kena kahwin. Orang lelaki kerja cari piti, perempuan perabi piti. Kalau cari yang mau tak perabi, macam orang gila. Nah, ha, jadi bernikah sempurna lah. Neh, ha. Orang puang dia lebih pada budak-budak belanja. Nah, main, main teruk dia budak-budak lagi. Nah, dia main. Tengok anak kita main masuk-masuk kan. Nah, main masuk-masuk-masuk-masuk buku kain, buku dengan sok rabur, pasir je. Nah, ni sini, si lemak ni, si lagang ni, si kuning, padahal pasir tu belaka. Nah, habis banyak tak ada? Tak, sok rabur dapur je, ni punggoh. Nah, ha, tapi bini kita main masuk-masuk parok. Pinggang milaming 490 sesek. Nah, cawang 3-400 kotak. Nah, puyuk tak main dah, pakai timbul ngepong-pong gitu. Gas, ketak. Tembok pistol tak main dah, ketik-ketik lambat, ketak. Ha, dapur gas, pak, sumbu, tengah, boleh masuk dua orang dalam laki bini. Faham? Ha, tu mainan bini kita. Nah, dah dapur saja badang? Tak. Pecah leming-seming ni, pasang tai. Rombok dapur, kabinet baru. Ha, tak? Ha, tu main orang gila tu. Hmm. Biar ke dia. Tidak apa sehat. Mang. Ha. Yang kita panah tu habis 40 ribu baiki dapur dak nanok sekarang. Nok. Neh, pada atur mesin, bang, mi goreng eh, udang lebih. Bang, cha kui tiao dak ah kat tepi. Ha, main gitu. Hmm. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.